Mainkan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin cuannya. Wilda beneran nekat. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Mohon maafin semua kesalahan aku. Kamu dengerin aku kan? Bila buka pintunya. Nabila, kita masih bisa ngomong kan? Nabila! Nabila, tunggu dulu Nabila! Nabila! Kamu tetap cinta sejati aku! Wilda sadar, please. Pak Arga itu masih menjadi suami sahnya Nabila. Dan kalaupun kalian berhasil menikah, pegang omongan aku, kalian gak akan bahagia. Sarga mau nikahin aku emang cuma demi Raya. Dia gak bener-bener cinta sama aku. Kalian gak akan bahagia. Karena Pak Arga menikahi kamu karena secara terpaksa, bukan karena dia cinta. Enggak. Aku gak boleh kalah dari Nabila. Aku harus bisa tunjukin kalau aku lebih pantas buat Mas Arga. Yaudah. Baik, maaf. Kalau gini caranya, aku harus singkir Nabila supaya Mas Arga gak perlu lagi inget dia. Dan aku harus jadi cinta sejatinya Mas Arga, apapun yang terjadi. Kamu turun dulu. Aku mau ngomong sama kamu. Aku tahu kamu cuma membujuk aku kan supaya aku gak marah. Kamu pikir aku boneka yang gak punya perasaan? Kamu jangan emosi dulu. Gampang banget kamu ngomong kayak gitu. Aku gak terima. Aku harus bikin perhitungan sama Nabila. Aku bisa jelasin semua dari awal. Kamu turun dulu. Wilda. Wilda. Ah, kenapa sih semua jadi kacau? Aku selalu nutup telingaku kalau Mas Firman berusaha ngasih tahu aku soal kamu. Tapi sekarang semuanya terbukti. Kamu emang masih nganggep Nabila cinta sejati kamu. Aku harus bisa singkir Nabila supaya kamu sepenuhnya cinta sama aku. Sama kayak aku cinta sama kamu, Mas. Wilda, lebih baik aku hindarin Wilda karena aku gak mau berurusan sama dia. Wilda beneran nekat.
Kenapa sih snekat ini? Gimana kalau terjadi sesuatu sama kamu dengan ibadi kita? Aku kayak gini karena kamu gak pernah ngehargain aku. Maksud kamu apa? Kamu pikir aku gak dengar apa yang tadi kamu bilang sama Nabila di parkiran kantor? Kamu bilang kalau dia cinta sejati kamu. Padahal kamu baru aja janji mau nikahin aku. Itu pun setelah aku ngancem kamu soal Raya. Aku yakin kamu sebenarnya gak niat kan mau nikahin aku. Kamu mau nikahin aku cuma karena kamu menyelamatin anak kamu, iya kan? Kamu jahat. Aku minta maaf, aku sekarang minta kamu tenangin diri kamu dan kamu gak perlu emosi. Aku gak terima. Aku gak terima kalau kamu masih mikir Nabila itu cinta sejati kamu. Gini caranya. Mendingan aku aja yang pergi. Lagipula dari awal kamu gak pernah peduli sama aku, sama Hadi Bani. Kapan semua ini bisa berakhir? Hidup aku jadi serba salah ke Wilda. Apalagi Nabila.